Stone Slide ya. Nice. Apakah bisa teman-teman? Oke, kita coba ya teman-teman. Apakah langsung gini? Gimana teman-teman? Hey, sabar guys, sabar. Oh, oke. Wow. Dan ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Rizky Waflu. Dan ya, hari ini cuy, kita akan mencoba untuk memainkan Minecraft lagi teman-teman. Ya, di video ini kita akan mencoba untuk mereview lagi teman-teman ya. Kita akan mencoba untuk mereview addon buatan Indar ZZ. Wow, mantap sekali bro. Oke. Ya, jadi addon apa crafting hologram ini teman-teman katanya ya keren parah ya. Katanya keren parah dan juga noclip banget ya. Oke, kita akan mencobanya teman-teman. Dan ya, sebelum kita video dimulai ya, alangkah baiknya jangan lupa klik tombol like-nya dan juga subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua teman-teman. Oke, ya, kita langsung mulai aja teman-teman. Apakah kalian bentar, salah. Apakah kalian kekurangan di kalian ya semacam YouTube atau ya yang sangat keren-keren gitu? Tenang guys, saya punya shop yang bernama Tentacle Shop. Ya, ini Tentacle Shop ini ya gue jamin berminat ya guys ya, aman guys ya, pokoknya amanah ya teman-teman ya. Jadi ya Tentacle Shop ini dijual maksudnya tukang belinya ya teman-teman ya, atau tukang shopnya yang bernama Saputra DS. Siapa ya sih, maksudnya pasti kalian sudah tahu ya teman-teman ya, Saputra ya. Ya pokoknya seperti ini ya teman-teman, ini ya Saputra guys ya. Oke, Saputra mana pad up saya. Oke, jadi di sini dia akan menjual seperti GFX, fan art dan juga detail fan art dan juga banyak lainnya. Dan juga sini ada intronya juga teman-teman. Dan di sini juga ada simple fan art juga ya, pokoknya banyak teman-teman. Ya nanti ada di daftarnya teman-teman, di daftar menu. Nanti kalian bisa lihat-lihat menu-menu yang kalian suka ya teman-teman ya. Pokoknya ya kalian tinggal ikutin aja Tentacle Shop yang ada di deskripsi saya teman-teman. Oke, dan ya kita langsung ke lanjut lagi ke videonya cuy. Oke teman-teman, aku akan mencoba untuk mencari hewan untuk ngekill untuk bisa mendapatkan orb blueprint. Jadi orb blueprint ini untuk bisa mengecraft ya, untuk mengecraft hologram di versi enggak di versi sih, maksudnya di Minecraft ini teman-teman ya, biar realistik teman-teman. Wow ya, pokoknya ya ikutin aja Rizky Waflu ya, lumayan teman-teman ya. Tadi saya lihat pick lagi lewat jadi oke teman-teman, kita langsung ya ngakil pick terlebih dahulu. Satu, tidak kena, aduh. Satu, dua. Wow, kita mendapatkan blueprint teman-teman. Wow. Oh, hello Wolf, apakah kamu akan, maksudnya kamu melihat pick? Oh, dia tidak melihat teman-teman. Wah, ada fox. Foxnya lagi tidur teman-teman. Teman-teman ya, jangan berisik ya. Satu, dua, menyusahkan saja. Hey, satu. Oke, dapat 6 teman-teman. Oke teman-teman, dan ya di sini gua sudah survival. Apakah bisa orb blueprint ini bisa ya mendapatkan craft dari hologram? Kita coba teman-teman. Wow, sangat is magic. Nah ini teman-teman. Wow, kita ambil aja teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh tidak, satu lagi teman-teman. Kita harus mendapatkan lagi. Hey, kamu tidak boleh ini ya. Oke, kita
cari lagi yang ini datangnya kalau nggak salah. Oke, okay, nice. Tatarat darat, akhirnya kita mencoba untuk melihat ngecraft hologram. Ngecraft namanya gitu. Oke, okay, teman-teman, dan kita coba namanya apa nih? Glistone ya, teman-teman. Kita akan mencoba apakah benar atau tidak. Oke, okay, ya. Maksudnya fix atau ya apa tuh ya, gitulah teman-teman. Ya, kita taruh aja teman-teman. Wow, ya guys, bisa guys. Wow. Oke, okay, kita harus membutuhkan 2 stick dan juga 1 apa ini? Gue lupa. Dan juga 2 kayu dan menjadi ini, teman-teman. Apakah bisa, teman-teman? Oke, okay, kita coba ya, teman-teman. Apakah langsung gini? Mana, teman-teman? Hey. Sabar, guys, sabar. Oh. Oke. Okay. Wow. Keren, teman-teman ya. Kayak sudah di maksudnya saya sudah di mana ini, guys ya? Tahun berapa ini guys ya? 2002 berapa ya? 2025 atau 2000? Buset dah nggak tahu guys ya. Keren banget cuy ya. Menghayalnya terlalu tinggi teman-teman ya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Oh, nice. Oh, kalau sudah saya ada chain apa ya? Checklist teman-teman ya, bukan centang ya. Maaf ya. Checklist teman-teman ya. Oke, kita coba slab 1. Wow, sangat nice magic teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman. 1. Oke, ini baru 1 teman-teman dan bikin lagi. Dan wow, langsung jadi teman-teman. Yeay. Oke, kita coba kita kumpulkan aja teman-teman ya, sesuai barisan teman-teman. Oke, okay, my friend, saya sudah membariskan ngecraft hologram ya. Ngecraft gitu. Oke, okay, dan pertama-tama kita dari sini terlebih dahulu. Yang kalau nggak salah ini adalah apa ya? Tools apa ini? Compass ya. Jadi compass ini kita membutuhkan 7 slab kayu, teman-teman. Nice, coba ya. 1. Oke, okay, 2. Wow, realistik banget teman-teman ya. 3, 4, 5. Oke, dan kita cuman klik. Wow, it's magic teman-teman ya. Keren. Oke, kita coba lagi teman-teman. Kita membutuhkan kayu 3, stick 1 dan juga oh apa nih? Oh, loading gue ya. Apa ya teman-teman ya? Pasir, oh pasir jiwa teman-teman ya, pasir jiwa. Oke, okay, kita coba teman-teman ya. 1, oke, okay, 2, 3, oke, okay, 1 lagi, 1, 2, 3. Oh udah teman-teman ya, hey, udah cuy, udah ya. Oke, okay, kita tinggal 1. Oh salah gua teman-teman, ah, yang ini sorry. Nice, apa langsung ini? Sabar guys. Oh, korek, apa ya? Still, apa nih? Fill and till. Oke, okay, jadi teman-teman. Kita next. Oke, okay, kita coba sini. 1. Dan stone 3. 1, 2, 3. Wow, habis itu kita tinggal tik, klik. Nice, tinggal diklik langsung jadi. Nah, ini kita membuat campfire. Oh, kita taruh aja di sini. 1, 2, 3. Oke. 1. Oke, dan 1 dan jadilah mana-mana feel still. Jadilah campfire. Yeay, ini campfire, nih campfire apa ya? Soul ya atau campfire jiwa. Ya, api unggun jiwa temennya. Oke, ini anvil. Kita membutuhkan blok iron dan juga iron ingot 4. Oke, taruh sini. Eh, maaf ya, dari sini tuh ya. 1 2 3. Oh, kalau nggak salah kalau kita ini ya, teman-teman, kalau kita klik nanti ada itunya, teman-teman. Kayak partikel-partikel gitu, teman-teman ya. Oke, setelah itu kita klik dan bam. Wow, jadi teman-teman ya. Oke, ini apalagi? Oh, ini 7 teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, udah cuy. Kelebihan cuy. Nice. Oke, okay, akhirnya kita bisa merakit dengan
hologram. Wow, ya. Ini adalah crafting table di 2059 ya. Oke, teman-teman. Dan ya, untuk sekian ya. Terima kasih yang sudah nonton video-video gua. Ya, kalau suka dengan crafting hologram ini, kalian tinggal like sampai 100 kalau bisa, teman-teman. Dan juga subscribe yang pembuatnya juga, teman-teman. Dan itu pembuatnya itu teman saya juga, teman-teman ya. Dan Indra, mohon ya, tambahkan lagi ya, ditambahkan lagi. Ya gitulah. Ya biar dapat, ya tau lah kan kau. Oke, teman-teman, dan ya segini aja video kali ini. Sampai jumpa to next video. Dadah, goodbye. Wow. Dadah, teman-teman.